Halo semua, balik lagi bersama gue Rafu Dafu. Dan kali ini gue balik lagi ke Chimera Land. Nah ini akhirnya sudah level 15 sekarang. Dan ini dia tampangnya gue. Nah ini dia. Nah udah mantep lah. Nih kali langsung gue kasih lihat aja luarnya. Abis ngubek apa? Ngatur sana sini. Dan ini dia rumahnya. Widih, keren banget. Ini juga rumahnya ternyata bisa digonta-ganti ya warnanya. Nah ini gue udah terus gunung kayak gini. Terus juga ternyata di atas gunung ini tuh ada mana ya? Nah itu dia tuh, ada rusa itu. Dia jalan-jalan kesini, gue gak tahu namanya apaan. Cuman dia jalan sering banget mondar-mandir di sini. Dan itu level tinggi ya, gak bisa gue kill kayaknya. Nanti aja. A few moments later. Oh iya, gue punya pet ya. Nah ini petnya gue punya 3 doang sih. Nah ini. Meanwhile. Nah ini. Ini beruang kepala singa ya. Ya ampun, gara-gara di jogres jadi satu kan. Aduh, udah kayak ginian dah, nah, cocok buat nih naga ngaco. Oke, nah ini rumahnya kayak gini ya dalamnya. Ini lantainya gue bikin warna merah aja lah, apa-apa. Terus juga di sini kamar tidur. Aku bisa jelaskan. Siapa lagi? Woi, pergi nggak? Woi, siapa sih? Apa sih? Kok bisa masuk rumah gue deh? Woi, send off, recruit, oh bisa di recruit? Coba, oh bisa di recruit ya? Terus ada shift, oh pergi dia, lah hilang, mana dia? Lah mana dia? Udah hilang kan ya? Udah kan? Pergi? Sif? Oh. Later. Ada lagi gak sih? Gak ada kan? Udah kan? Hilang. Please hilang. Oke. Gak ada. Oke. Oke, udah gak ada. Oke. Nah, gue pengen bikin... Lah. Ngapain di sini lu ngapain ya ampun, memandang pemandangan lu di sini, astaga. Ngapain sih, send off, coba send off. Oh, send off kayaknya disuruh pergi dah. Ah udahlah, biarin aja di sini, udah lu nggak jelas di, astaga. Ya udahlah, biarin aja dah, hiasan rumah dah. Oh iya, tadi sebetulnya gue dapet apa sih? Event ya. Ada event ini nih, perks. Nah ini nih, exclusive trailer, exclusive gift. Nah ini tadi login 14 hari, kalian bakal dapet ya nih. Oh iya, tadi mana ya? Itemnya di sini, di special. Entar. Nah ini dia. Nah ini ada 3 item disuruh milih ya, selected ini. Di sini ada resource bag, kita bakal dapat resource dari batu kayak gitu-gituan. Terus yang di atasnya wooden stone shelf, ini kayaknya storage ya. Gue butuh storage sih. Untuk item-item ini ada banyak banget sih ya. Aduh. Terus satu lagi itu adalah Shamin truck recruitment. Recruit one permanent attendant to fight for you. Hah? Attendant? Attendant tuh apa ya? Ini attendant? Loh kosong? Attendant aja kali ya? Biar ada temennya, sendirian gue ini. Sebentar, gue panggil dulu. Ya udah lah, biarin aja lo itu. Udah amat lah. Astaga, rumah gue aneh banget. Udah beruang kepala, ya ampun. Oke, gue ini ya.
attendant Shamin Rock ini kayaknya sih. Select ini. Ini select dan confirm. Terus saya di attendant. Gak ada. Oh ini pet. Recruit one permanent attendant. Yes. Okay. Oh yeah, okay. Nice. Ini bisa diganti, bisa di equipment nggak sih? Bisa. Bisa. Cuman power masih kecil ya. Nah, gue sekarang secret realm aja. Nah di sini, okay, secret realm. Tadi ke sini, kita ke sini, terus ke sini. Use. Ada portal. Masuk kali ya. Remaining times 5 kali. Okay. Disuruh ngapain ini gue? Di sini tuh aneh-aneh loh. Loh. Wait. Kok ada orang? Siapa lagi? Ya, siapa ini ya? Lah. Ini temen gue gimana sih? Lah. Ada orang lain. Oh, kayaknya ini. Oh, ngehajar monster dapat XP kali ya. Tuh dapat XP. Kayak gitu deh. Oh, ini orang ya. Buset apaan ini? Mati satu. Kita enggak bisa manggil ini apa? Oh, enggak bisa. Oh. Si Shanrock bisa. Shaminrock bisa. Oke. Ya terus dia ngapain bengong dong. A few moments later. Ngapain nih orang? Mukul batu nih. Anjrit, dipukul dong. Astaga, enggak jelas dah, exit aja. Oh, itu kayak gitu doang ya. Apa sih itu nyari XP? Gue nggak ngerti lah. Kasih apel kali. Oh, dimakan apel sama dia. Ini. Okay. Oh iya, tadi kan ada apa namanya yang biar dia kepalanya jadi kayak gini. Itu caranya kalau misalnya kalian nangkep pet nanti ada di tutorial. Nah ini misalkan gini, kita keluarin ini. Ya ini dia nih. Ini tuh pet-pet yang apa ya. Ini tuh pet yang 5 menit lah. Atau enggak buat bahan apa XP si petnya kita. Dan ini kalau misalkan kita nangkepnya bukan telur, dia bakalan jadi kayak gini ya. Kalau misalkan telur kita bisa jadiin pet di sini. Nah ini maksud gue devour. Nah devour. Nah ini bisa ngebantuin gak dia nih? Shamin Rong, Shamin Truk. Menang dong, please. Ayolah, menang, woi. Ya, dia bengong dong. Ya, elah. Nah, ini kayak gini ya. Kita ngeliatin kayak beginian. Ini nggak bisa di-heal ya. Kalau kayak gini tuh. Oh. Heal-nya 0. Nggak bisa. Asli, ini tuh game aneh banget loh, aneh tapi lucu, banyak banget momennya sebetulnya. Iya lu, dan mati. Nah kalau misalnya dia mati dia bakalan dimakan ya tuh. Nah harusnya sih bisa langsung dapet. Kalau misalkan dia ngemakan si ininya tuh seharusnya bisa isi darah langsung sih. Nah kalau misalkan bingung isi darahnya, ini gini aja, tidur aja mendingan. Nah tidur di sini, sit aja lah sebetulnya bisa. Nah terus darahnya nanti dia bakal nambah sendiri. Lihat nih ya, yang Cina ini nih. Nah kalau yang ini namanya bukan Cina loh. Tuh, isi darah dia. Nah kayak gitu. Sebetulnya tadi gue gak tahu pas awal. Nah pas ada tempat tidur akhirnya gue ngerti deh. Nah oke, kita ride. Nah kalau yang ini gimana sih? Dia ngikut kan ya. Oke, dia ngikut.
Nah di sini tuh ada yang apa? Aneh banget deh. Ada tukang lewat di sini tuh tiap sore. Nah terus ini ada yang pedang kayak gini, totem. Nah ini tuh apa ya? Kayak dungeon-nya kali ya, bisa gue bilang. Later. Ya elah, ini apaan sih? Ini ngapain sih? Nggak jelas deh. Wait, ditinju dong, anjir. Anjir. Ini kayaknya harus dikasih senjata sih. Nah, udahlah, perangin aja. Nggak jelas deh, bener. Ayo, tonjok. Xiaomin Rock damage-nya 200. Xiaomin Rock damage-nya 200. Yoi. Ah, yo. Xiaomin Rock. Buset, bentar. Kok ada serigala? Yoi, Xiaomin Rock menang. Astaga, oke nih dapet ya. Nah, dapet item banyak. Anjrit. Dia naik level gak ya? Oh, ini bentar. Ini ada item nih. Oh, kalau di kill. Oh, apaan nih? World Regen Bow. Oke. Nah, ini item-item yang biasa-biasa kayak gini tuh bisa di apa ya? Bisa diambil ya. Terus nanti kalau misalkan kalian ambil nanti bisa disatuin. Oke, sekarang kayak gini ke refiner, terus ke quality. Ini kalau misalkan yang quality-nya agak bagusnya ya. Ini kalau misalkan yang basic, yang biasa sih untuk dijadiin satu senjatanya. Cuman kalau yang biasa jadinya warna hijau sih. Ini gue kasih lihat aja lah, biar gue kasih lihat doang. Misalkan kayak gini, jangan-jangan yang ini. Mana tadi? Nah ini. Oke. Okay. Nah tuh jadikan item, cuman warna hijau ya di sini. Terus nanti kalian bisa pakai itemnya langsung. Nah. Lah, kalah dong sama ini. Nah, iya. udahlah, ntar aja itu. Nah, di sini ada sistem kayak dungeon-nya, cuman dungeon-nya tuh pakai kayak beginian ya, di gamepad nih. Nah, ini nanti kalian pilih nih. Nah, kalian bisa pet capture juga di sini. Nah, ini pet capture sama aja sih kayak tadi. Terus di sini ada totem trial. Cuman ini lebih dibikin stage-nya ya. Kalau misalkan yang di luar kan liar gitu. Nah, ini kayak gitu tuh. Terus dia ada reward-rewardnya juga. Oh, ada cannon. Oh. Ntar aja deh, gue terusin lagi. Ya, kayak gitulah untuk sekarang. Gak jelas banget sumpah. Ini game benar-benar absurd. Cuman ya lucu. Ya ini Xiaomin Rock temen gue sekarang. Jadi ada orang satu, cuman gak jelas ngapain. Dan yang tadi mana ya? Udahlah hilang mungkin. Mana sih sininya? Rusaknya harusnya lewat sih. Nah tuh kan rusaknya lewat. Ya udahlah gitu aja untuk sekarang. Ini apa batu melayang lagi? Ya elah, ini apaan coba? Aduh, bener-bener dah. Ini game tuh aneh banget, sumpah. Loncat-loncat. Ya, gitu aja lah untuk sekarang. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kalau misalkan kalian pengen lihat ini, gue mainin ini lagi, nanti bakal coba gue terusin. Dan menurut gue ini enak banget sih. Buat party sama temen, asli enak banget. Jadi gitu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sekali lagi, terima kasih.